Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa nafsi li taqwallahi faqad fazal muttaqun. Atti'u wa asma'u bi qawlihi jalla wa ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ittaqullah haitsu ma kunta. Bapak-bapak jemaah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita mengawali dengan ucapan puji dan syukur alhamdulillah di pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan keberkahan kepada kita. Keberkahan itu dibarengi pula dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan umatnya yang menjaga salat subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi orang-orang yang sholat subuh berjamaah ini mendapatkan doa dari Rasul agar diberkahi hidupnya. Dan kita tahu doa Rasulullah ini tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu hikmah terbesar yang kita dapatkan di subuh ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mencintai kita melebihi diri kita sendiri. Kenapa tidak? Karena kadangkala manusia itu lupa meminta ampunkan dosanya kepada Allah, sementara Rasulullah tidak pernah lupa meminta ampunkan dosa umat ini kepada Allah. Bahkan beliau lakukan itu setiap hari. Setiap hari Rasulullah berdoa untuk umat ini. Ya Allah, ampunilah dosa umatku, dosa mereka di masa lalu dan dosa mereka di masa yang akan datang, dosa yang sengaja mereka lakukan ataupun yang tidak sengaja mereka lakukan, dosa yang tersembunyi ataupun dosa yang mereka nampakkan. Begitu indahnya doa Rasulullah ini untuk kita umatnya, dan itu beliau lakukan setiap hari. Sementara umat ini tidak melakukan hal itu untuk dirinya kadang-kadang. Bapak dan ibu jamaah yang dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah Ramadan berakhir,
Ini kajian sudah saya sampaikan di jamaah kajian subuh sebelumnya, tapi di jamaah kita di sini perlu juga diingatkan bahwa ada tugas berat setelah Ramadan ini, setelah Ramadan berlalu, yang mesti dijaga dan dilaksanakan oleh setiap hamba yang sudah mengukir ibadah di bulan Ramadan. Jadi bagi kita yang sudah beribadah penuh, apakah itu puasanya, kemudian sholatnya, kemudian sahur dan berbukanya, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya, dan ditutup dengan pelaksanaan zakatul fitri sebagai penutup penyempurna ibadah puasa Ramadan, sekarang kita dihadapkan kepada tugas penting. Bagaimana pentingnya tugas itu? Menjaga nilai yang sudah berhasil kita kumpulkan di bulan Ramadan yang lalu supaya tidak hilang begitu saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, ada orang yang puasanya tidak diberi pahala, ada orang yang sholatnya tidak mendapatkan apa-apa, ada orang yang sedekahnya dibatalkan oleh Allah pahalanya, ada orang yang haji dan umrahnya mardud di sisi Allah Jalla wa'ala, ditolak. Artinya, setiap orang yang sudah melakukan amal salih mestilah menjaga diri supaya amal salihnya itu benar-benar bermanfaat bagi dirinya untuk menyelamatkannya dari siksanya Allah Jalla wa'ala pada hari akhir nantinya. Karena salah satu tujuan amal salih itu adalah bagaimana kita dapat terselamatkan dari siksanya Allah dan bagaimana kita bisa memasuki rahmatnya Allah, yakni surga. Itulah tujuan beramal salih. Innal ladhina amanu wa amilu salihati lahum jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal salih itu Allah janjikan bagi mereka surga. Jadi salah satu tujuan amal salih itu adalah bagaimana kita bisa meraih surganya Allah. Maka kelirulah orang-orang yang mengatakan bahwa yang disebut dengan ikhlas itu beramal tidak karena mengharapkan surga dan bukan pula karena takut dengan neraka. Ini pendapat ini menyelisihi Al-Quran. Ini kan ikhlasnya orang-orang sufi kan seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang sufi itu mengatakan ikhlas itu beramal itu semata-mata bukan karena takut dengan neraka, juga bukan karena mengharapkan surga. Sementara Al-Quran mengatakan bahwa beramal itu tujuannya bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah dan bagaimana supaya kita bisa terselamatkan dari nerakanya Allah. Makanya Rasulullah pun berdoa, as'alukal jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin wa amal. Aku mohon kepadamu ya Allah akan surgamu, artinya masukkan aku ke dalam surgamu dan jadikanlah setiap ucapanku, perbuatanku yang dapat mendekatkan dan memasukkan aku ke surga. Rasulullah saja rindu dengan surga. Rasulullah saja berharap dengan surga. Masa kita beramal tak boleh mengharapkan surga? Ini keikhlasan macam apa ini?
Wa a'udzu bika minan nar, kata Nabi. Dan aku berlindung kepadamu ya Rab, jangan sampai aku masuk ke dalam nerakamu. Wa ma qarraba ilaihi min qaulin wa amal. Dan jadikanlah setiap ucapanku, perbuatanku yang tidak akan mendekatkan aku, bahkan memasukkan aku ke neraka. Jadi tujuan amal soleh itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa memasuki, mendapati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana pula kita dapat terselamatkan dari nerakanya Allah Jalla wa'ala. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lan yadkhulal jannah ahadun bi'amali." Seseorang itu tidak akan masuk surga apabila hanya semata-mata bersandar kepada amalannya saja. Tujuan kita beramal, bagaimana dengan amalan yang kita lakukan itu Allah masukkan kita ke surganya dengan rahmatnya. Allah selamatkan kita dari nerakanya dengan rahmatnya. Makanya Nabi mengingatkan bahwa orang tidak akan masuk ke surga apabila dia hanya bersandar kepada amalnya saja. Kenapa Bapak Ibu? Nabi ingin mensterilkan amalan itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau menjelaskan kepada kita bahwa tidak semua orang yang beramal itu ternyata bisa masuk ke surga. Tidak seluruh orang yang beramal itu bisa masuk ke surga. Karena hanya amal yang disyariatkan serta amal yang dicontohkan dan amal yang dilakukan dengan ikhlas yang akan membuat Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang beramal. Dan dengan rahmat Allah itulah orang bisa masuk ke surga. Sebab kalau semua orang beramal ternyata masuk surga, banyak nih ayat Al-Quran yang mesti kita koreksi. Banyak nih ternyata ayat Al-Quran ini yang keliru. Apa contohnya? Al-Quran surah Al-Muddathir. Al-Quran surah Al-Muddathir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah itu. Ternyata ada 4 orang yang beramal yang ternyata masuk neraka. Jadi kalau ternyata semua orang yang beramal masuk surga, berarti ayat ini mesti dikoreksi. Ini salah nih. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Muddathir? Ketika penduduk neraka bertanya kepada penduduk, ketika penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka. Fi jannati yatasa'alun ma salakakum fi saqar. Dari dalam surga, penduduk surga itu bertanya kepada penduduk neraka. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar ini? Padahal dulu kita kan sama-sama ngaji, kata penduduk surga. Dulu kami lihat kamu itu orang yang dermawan, suka menolong. Sedekahmu banyak. Infakmu banyak. Bahkan di negeri kami itu terkenal engkau orang yang paling banyak melakukan infak sedekah. Ternyata sekarang kamu berada di neraka, saudaraku. Apa yang menyebabkan engkau dilemparkan Allah ke dalam neraka? Dia menjawab, qalu lam nakum minal musallin.
aku memang orang rajin sedekah, bahkan aku berpuasa, aku haji berkali-kali, umroh gak terhitung. Cuma lam naku minal musallin, aku ini orang yang tidak sholat. Nih yang Allah ceritakan ini bukan orang ahli maksiat nih, ahli ibadah nih yang diceritakan. Sedekahnya banyak, puasanya juga banyak. Cuman dia anggap sholat tuh gak penting. Kan banyak tuh orang yang seperti itu. Ambo kalau puaso jantan nyoleh. Sejak pandai puaso sampai umur ambo kini kuah 50 tahun alun pernah ambo luput daripada ibadah puaso. Lum pernah tinggalai. Sering kita dengar bahasa orang seperti itu. Alhamdulillah lu pernah tinggal puasa. Cuma kok sembahyang yo alun lai. Jadi orang ibadah sebanyak apapun kalau tidak sholat, maka menurut ayat ini tempatnya adalah neraka. Yang kedua, orang ini sholat, orang ini puasa, orang ini mungkin sering baca Quran, ikuti pengajian. Cuman dia punya penyakit. Apa penyakitnya? SPK. Sampili karya. Walam nakunu tu'imul miskin. Nah itu ayat yang kedua. Tidak menganjurkan, tidak mau berbagi dengan fakir, fakir miskin. Artinya orang kikir. Jadi ahli ibadah yang kikir, itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dilemparkan ke neraka. Makanya Rasulullah katakan, Al-jahilus suh ahabbu ilallahi minal abidil bakhil. Orang jahil tapi pemurah lebih Allah senangi ketimbang ahli ibadah yang kikir. Yang ketiga, sholat rajin, puasa rutin, gak pernah tinggal puasanya. Baca Al-Quran juga, hadiri majelis ilmu. Cuman penyakitnya ada lagi. Ahli ibadah yang berpenyakit. Apa penyakitnya? Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Orang yang hobi menceritakan, mengungkit, membicarakan aib orang lain. Ahli ibadah juga. Bahkan baru saja sudah ibadah. Baru salam saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa cakap? Minta siapa? Yang mana itu? Sudah mulai membicarakan sibuk al istighalu bi'uyubin nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuba liman saghala bi'uyubihi. Beruntunglah orang yang senantiasa sibuk mengenali kekurangan dirinya. Sibuk membicarakan kesalahan dirinya kepada Allah. Artinya minta ampun dia kepada Allah Ta'ala. Dia banyak mengingat dosanya. Sebaik-baik manusia itu kan orang yang banyak mengingat kesalahannya, melupakan salah orang lain. Dan seburuk-buruk manusia, orang yang banyak membicarakan tentang kebaikannya, lupa tentang kebaikan orang lain. Makanya dikatakan, sittatu asya tukhbitul a'mal. Ada 6 persoalan yang dapat menghapuskan pahala amal. Nomor 1,
al-istighalu bi'uyubin nas, menyibukkan diri dengan pembicaraan terhadap aib orang lain. Ini yang ketiga nih, dalam Al-Quran surah Al-Muddathir itu. Kemudian yang keempat nih, ahli ibadah yang juga masuk neraka. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya pembalasan di hari akhir. Orang-orang yang mengingkari adanya siksa. Orang-orang yang mengingkari adanya neraka, sekalipun dia ahli ibadah. Kan sering tuh dinasihati orang-orang, memberikan saran, nasihat kepada kita. Lantas karena kesal dengan nasihat itu, kita ingkari surga dan neraka itu. Sarugo kali baca kini, bisuk lah dibaca sarugo. Sering orang mengingkari, mungkin tanpa dia sadari ya, betapa beratnya ucapannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengingkari akan adanya dosa dan pahala, sungguh dia telah terjerumus ke dalam satu perangkap iblis laknatullah, dan kalimat itu menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan katakan orang yang beramal itu semuanya masuk surga. Ternyata ada orang yang beramal yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Makanya Nabi katakan, seseorang itu tidak akan masuk surga kalau hanya bersandar kepada amalnya saja. Sahabat tentu protes. Ya samalah model-model kita, kok pasti akan bertanya. Jadi kalau model itu gunanya beramal, kan itu pertanyaannya. Apa gunanya beramal kalau ternyata amal tidak menjamin kita masuk surga? Padahal tujuan kita tadi beramal apa? Mengharapkan surga. Supaya diselamatkan dari neraka. Ternyata amalan itu sendiri tidak menjamin bahwa orang itu 100% akan masuk ke surga. Makanya Nabi katakan, kalau hanya bersandar kepada amal, orang tak sampai ke surga, kata Nabi. Sahabat protes, bagaimana dengan dirimu ya Rasulullah? Apakah ini berlaku hanya untuk kami saja, untuk dirimu? Tidak. Kata Rasulullah, bahkan aku pun tidak. Wala'an. Aku pun tidak akan masuk surga kalau hanya bersandar kepada amalku, kata Nabi. Illa, kecuali anta ghamadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi, kecuali karena karunia dan rahmat yang Allah limpahkan kepadaku. Jadi artinya apa tujuan beramal itu? Tujuan beramal itu mencari rahmat dan karunia Allah. Tujuan kita beramal itu supaya kita sampai kepada rahmatnya Allah. Dengan rahmat Allah itulah kita dimasukkan ke surga. Dengan rahmat Allah itu kita dimasukkan ke surga. Jadi Bapak dan Ibu, kalaulah ternyata tidak semua amalan itu diterima, berarti kalau begitu kan ada amal yang ditolak. Yo, kalau satu amal tidak diterima berarti kan ada yang ditolak berarti. Apa sebab amalan itu ditolak? Yang pertama, amalan yang tidak disandarkan kepada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang tidak ikhlas itu ditolak. Amalan apa saja? Sebab tujuan kita dalam beramal itu yang paling nomor satu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah
Dan ibadah tertinggi itu adalah bertauhid. Kemudian yang kedua, mukhlisina, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian daripada manusia. Juga tidak karena mencari dunia dalam ibadahnya. Sebab banyak orang yang ibadah mencari dunia. Sholat duha tujuannya mencari rezeki. Berapa banyak orang yang sampai hari ini terjerumus ke dalam perangkap sholat duha itu mencari rezeki. Rezeki itu bukan tergantung dengan sholat duhanya. Cuman memang ada motivasi dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa dengan banyak melaksanakan sholat duha, salah satunya bisa memudahkan datangnya rizki. Tapi kalau sholat duha diniatkan cari rizki, nah ini sudah enggak ada pahala. Itu yang disebut dengan mukhlisin. Jadi amalan itu yang terpenting adalah ikhlas. Puasa juga disebut Nabi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ihtisaban itu mencari pahala atau mengharapkan pahala semata-mata dari Allah, bukan pujian dari makhluk. Barulah dengan seperti itu puasanya dapat menghapuskan dosa. Puasa yang semata-mata karena Allah menghapuskan dosa-dosa. Makanya dari seluruh ibadah itu yang terpenting ikhlasnya dulu. Kemudian yang ketiga, ini ibadah supaya sampai ke tingkat meraih rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lahuddin. Apa itu maknanya lahuddin itu? Sesuai dengan yang diperintahkan dan yang dicontohkan. Sebab banyak orang yang beramal tak sesuai dengan perintah, tak sesuai dengan contoh. Jadi orang yang beramal tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan contoh berarti mengingkari ataupun berlawanan atau bertolak belakang dengan sunnatullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi makanya amal itu yang paling penting itu yang tiga itu. Dengan amal solih seperti itulah baru kita mendapatkan rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah lah kita dimasukkan ke surga. Nah sekarang Bapak Ibu, kita kan orang yang sampai dengan detik ini masih senang, suka melakukan amal. Kalau kita tidak suka dengan beramal itu tidak risiko kita duduk gini dong. Lebih banyak barangkali kegiatan lain yang dapat kita lakukan saat ini. Mungkin ngopi bersama anak istri. Nguduk-nguduk bakwan cik 2-3 pagi ko. Tapi karena senang beramal itu kesenangan itu kita tunda dulu. Karena senang beramal. Nah jangan sampai amalan yang sudah susah payah kita raih, kita bina, ternyata oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberi nilai apa-apa. Puasa. Ada orang yang puasa yang tidak diberi pahala. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Berarti ada orang yang puasa yang tak berpahala. Capek dia, tersiksa. Lapar, haus. Ternyata tidak diberi pahala. Apa sebab?
tentu ada kesalahan yang dia lakukan sehingga menyebabkan puasanya ditolak. Bisa jadi puasanya tidak ikhlas. Bisa jadi puasanya tidak sesuai contoh. Bisa jadi puasanya bercampur dengan hal-hal yang membatalkan atau menghilangkan, menghapuskan pahalanya. Itu makanya sebelum kita berpuasa, pelajari dulu ilmu tentang puasa. Sholat. Ada enggak orang yang sholat yang tidak diberi pahala? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kam min qiyamin laisa lahu min qiyamihi." Berapa banyak orang yang sholat malam yang tidak dapat pahala kecuali hanya letih saja, capek saja. Buang-buang waktu dia mengerjakan sholat itu. Kenapa? Karena di dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada ketentuan yang semestinya berlaku di dalam sholat yang tidak dia lakukan. Makanya para salafus salih, mereka kalau beribadah, mereka kalau sholat, Bapak dan Ibu, kan di dalam Al-Quran Allah jelaskan rahasia sholat itu seperti apa. Wasta'inu bis-sabri was-salam. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya keduanya, sabar, salat itu lakabirah. Sesuatu yang maha-maha berat. Susah. Jadi jangan dikatakan sholat itu mudah. Berat. Tantangannya banyak. Illa alal khashin. Kecuali orang yang memang hatinya sudah tunduk. Khusyuk. Nah bagaimana khusyuk menurut. Mendatangkan khusyuk menurut pendapat salafus salih. Para sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ketika mereka salat. Apa kata mereka? Idza qumna ila shalah. Apabila kami mendirikan salat. Yang pertama sekali kami hadirkan Ka'bah itu seolah-olah kami berdiri di hadapannya. Kita kadang-kadang lah gambar Ka'bah bona di muka kita. Di tompek sujud gitu. Indak juga bisa Ka'bah itu hadir ke hadapan kita. Kan orang kalau sholat berdiri di Ka'bah itu kan harumnya luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita lihat Ka'bah. Sepertinya yang lain ini tidak ada nilainya. Tiang rumah kita yang terbuat dari emas tak pernah kita ingat ketika kita berhadapan dengan Ka'bah. Istana kita yang megah tidak kita ingat ketika kita berhadapan dengan Ka'bah. Dan ketika tangan ini diangkat untuk bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Ada rasa, ada perasaan sangat luar biasa tak bisa digambarkan. Betapa haru dan bahagianya kita ketika sholat di hadapan Ka'bah itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surah Ali Imran itu. Inna awwala bayyitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubarakah. Sesungguhnya bangunan pertama yang Allah letakkan di bumi ini adalah Ka'bah yang terletak di Bakkah Al-Mubarak. Itu nama aslinya, itu nama lainnya dari Mekkah Al-Mukarramah. Jadi kalau sekarang kita sebut dengan Makkatul Mukarramah, dulu namanya Bakkatul Mubarakah. Bakkah. Berasal dari kata baka yang artinya menangis. Bakkatul Mubarakah. Bumi tempat menangis yang mengandung berkah.
Setiap orang yang datang ke sana sejahil apapun orangnya, sekufur apapun dirinya, sekejam apapun dirinya, ketika dia berada di Bakkah Al-Mubarak, dia takkan mampu membendung air matanya. Memang bumi itu adalah bumi untuk menangis. Ketika orang-orang bertawaf di sekeliling Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, seluruh perasaannya tertumpahkan, seluruh kebahagiaannya terlepaskan, seluruh kerinduannya terobati. Kan itu tujuannya Ka'bah Allah dirikan ketika Adam menangis kepada Allah. Wahai Rab, kalau dulu aku di sorga, aku rindu kepadamu, aku bisa menyaksikan. Sekarang aku terusir ke bumi ini. Bagaimana cara mengobati kerinduanku kepadamu? Inilah salah satu alasan kenapa kemudian Allah perintahkan Ka'bah dibangun. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Ka'bah itu diturunkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Ka'bah itu diperintahkan dibangun. Ketika engkau rindu kepadaku, wahai Adam, tawaflah engkau di Ka'bah sebagaimana tawafnya para malaikat di Arasy. Kerinduanmu akan terobati. Makanya setiap orang yang tawaf merasa bahwa kerinduannya kepada Allah terpenuhi. Setiap orang berkeliling di Ka'bah, seluruh keharuannya akan datang. Seluruh kegembiraannya terluapkan. Tandanya berurailah air mata. Maka tidak ada harga untuk pergi ke Mekah itu, Bapak Ibu. Tidak ada harga. Sekaya-kayanya kita, kalau sudah berada di sana hilang kekayaan. Setinggi-tingginya pangkat dan kedudukan kita di sini, sesampainya di sana kita tidak punya nilai apa-apa. Sepintar-pintarnya kita ketika berada di sana, hilang kepintaran kita. Merasa bodoh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada harga memang untuk bisa mengunjungi Ka'bah. Tidak ada harga. Mau umrohnya 50 jutaan, cuman 10 hari, 12 hari, 15 hari, orang bayar. Mau hajinya 67 juta, orang bayar. Mau 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang 300 juta untuk haji plusnya, orang bayar. Kenapa? Tidak ada harga untuk kebahagiaan bertemu dengan Ka'bah. Tidak ada harga. Apakah orang yang sekali bertemu Ka'bah sudah terasa puas baginya? Oh tidak. Sekali lagi ada kesempatan dia tetap akan pergi. Begitu dua kali sudah dia kunjungi Ka'bah itu, ada lagi kesempatan dia tetap akan mau pergi. Sekiranya dibolehkan tiap tahun mengunjungi Ka'bah itu, maka setiap orang akan melakukannya. Cuman kan gak boleh begitu. Kalau sudah haji satu kali, kalau sudah umrah satu kali, maka yang ketiga, yang keempat, perhatikan pula masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Tidak hanya sekedar haji dan umrah. Ada pembangunan masjid yang terbengkalai, ada fakir miskin yang menangis, ada anak yatim yang keluar air matanya. Karena apa? Karena kebutuhan perutnya dan pendidikannya. Kadang-kadang kan kita dalam ibadah ini ada hawa nafsu ya. Jadi orang beribadah memperturutkan nafsunya. Dia lebih mementingkan kesenangannya berkunjung ke Ka'bah, sementara fakir miskin di sekitarnya berkeliaran. Anak yatim gentayangan. Kelaparan, kesusahan. Sementara dia bersenang-senang selfie di Ka'bah. Sambil menengadahkan tangan para tidak baca apa-apa, cuma minta dipoto saja. Ini pembohong berbalut agama yang seperti itu. Tahan nama baca, pokoknya foto dulu.
Nah, jadi salafus soleh dulu begitu beliau. Bagaimana salafus soleh dulu? Kunna adalah kami idza kumna ila shalah, apabila kami pergi salat, apabila kami dirikan salat, kami hadirkan Ka'bah itu di hadapan kami. Sehingga segala keharuan, segala kegembiraan, ketenangan itu datang. Dan kami letakkan surga itu di sebelah kanan kami. Sehingga senantiasa kami berharap surga itu kepada Allah dalam sholat kami. Ketika kami baca ayat tentang surga, kami berdoa. Kita kadang-kadang karena gak ngerti ayat, ya gak pandai berdoa. Makanya semestinya setiap kita yang sholat, mesti mengetahui makna daripada ayat yang kita baca dalam sholat itu. Ini ayat menceritakan tentang nikmat surga. Kita mesti doa dulu. Selalu kami hadirkan surga itu di sebelah kanan kami ketika kami sholat. Dan kami letakkan neraka itu di sebelah kiri kami. Supaya kami berdoa kepada Allah. Kalau ada ayat yang kami baca waktu sholat itu, yang menceritakan, yang menjelaskan tentang siksanya neraka, supaya kami berdoa kepada Allah supaya jangan dilemparkan ke dalam neraka. Di dalam sholat itu ada ingatan terhadap surga, ada ketakutan terhadap neraka. Makanya hakikat daripada khusyuk itu adalah khauf warraja. Takut dengan neraka Allah, berharap akan surganya Allah. Jadi roja wal khauf ini harus ada setiap kita sholat. Harapan terhadap surga, takut terhadap neraka, mesti ada di setiap kita sholat. Nabi itu kalau ketika beliau sholat, misalnya melintas tentang ayat yang berkisah tentang neraka, beliau berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika minan nar. A'udzubika minanna. Dibaca itu. Kalau kita misalnya membaca ayat tentang surga, as'alukal jannah. Aku mohon kepadamu ya Allah, berikan aku, masukkan aku ke surga. Jadi ketika mereka sholat, mereka hadirkan seolah-olah mereka berdiri di hadapan Ka'bah. Kemudian sorga ada di sebelah kanan mereka, neraka ada di sebelah kiri mereka. Sedangkan timbangan hisab mereka letakkan di belakang mereka. Sehingga setiap mereka bergerak, sudah sesuaikah dengan tuntunan? Kita kadang-kadang bergerak sholat itu kan tidak sesuai dengan tuntunan. Apa contoh? Yang paling banyak, ini yang paling banyak terjadi. Anil Barra. Hadis ini diriwayatkan dari Al Barra. Bahwa sahabat-sahabat dulu, ketika mereka melaksanakan sholat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah mereka bertakbir sebelum mereka menyelesaikan, memperhatikan Rasulullah selesai bertakbir. Jadi kalau Rasulullah selesai bertakbir, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar itu mulai dari alif lam lam ha sampai dengan alif kaf ba ra terakhir. Allahu Akbar. Itu yang disebutkan dengan takbir. Mulai dari kalimat alif pada kalimat Allah sampai dengan kalimat ra pada kalimat akbar, itulah yang disebut dengan takbir. Sebelum mereka menyelesaikan, mendengarkan Rasulullah selesai dari bacaan takbirnya, sampai pada kalimat ra, Allahu Akbar, mereka tidak akan bertakbir. Kan beda aja kita tuh. Kalau kita kan imam sedang Allah, baru awak rasatu pula Allah. Dan tidaklah kami bangkit dari rukuk, sahabat,
sebelum Rasulullah itu benar-benar berdiri dalam iktidalnya, sempurna kembali kembalinya tulang punggung kepada posisi yang semula. Wah. Jadi awak iktidal itu yang disebut iktidal itu balik-balik posisi tulang punggung awak ke posisi semulanya. Barulah kami bangkit untuk beriktidal. Ketika Rasulullah turun untuk sujud, sebelum kami menyaksikan bahwa Rasulullah itu telah menempelkan dahinya di tempat sujud, barulah kami turun untuk bersujud. Nah, banyak dilakukan orang sholat dan tidak sesuai. Nah, pertanyaan, kita kan tidak melihat imamnya. Tuh bagi ibu-ibu tadi itu ada yang nyaut. Kami kan tidak nampak di kami imam. Kalau iya memang tidak nampak bagi sebagian jamaah itu imam itu. Satu pertanyaannya. Saya akan jawab, tidak usah ditanyakan lagi. Saya jawab itu. Apa yang menjadi faktor ukuran? Satu, ini makanya yang pertama tidak berjarak jauh tempat imam itu dari makmum. Supaya ini yang di baris depan ini melihat imam. Jadi yang melihat imam itu orang yang paling depan. Itu yang jadi ukuran orang yang di belakang. Satu. Yang kedua, kalimat takbirnya. Itu yang jadi standar ukuran. Allahu Akbar. Nah, itu biasanya sudah selesai sampai dia di tempat sujudnya. Nah, bagaimana kalau takbirnya itu ternyata panjang? Allahu Akbar. Sepanjang apapun dia bertakbir, kalau belum selesai dia bertakbir, jangan bangkit dulu. Sebenarnya kan bertakbir panjang-panjang seperti itu kan ikhtilaf, jatuhnya kepada perbuatan ikhtilaf, perselisihan. Kalau yang semestinya bagaimana ya? Pendek-pendek saja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mau turun sujud? Allahu Akbar. Bangkit dari sujud mau berdiri? Allahu Akbar. Sebagian kita kan berbeda ya. Ketika takbirnya ruku, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketika mau turun sujud, oh panjang. Allahu Akbar. Mana berbeda? Ini penafsiran masing-masing. Saya tanya, mana panjang Pak takbirnya? Membedakan Ustaz. Kalau tadi kan ruku kan pendek tuh. Ya kan sujud kan panjang tuh, jadi agak diraunkan seketik. Allahu Akbar. Benarnya sama saja bacaan takbir itu. Apalagi ketika mau berdiri itu dari sujud. Selesai sujud kedua mau berdiri ke rokaat yang kedua. Itu aduh memang imam itulah toganya, Allahu Akbarnya masih juga tori. Allahu Akbar. Setengah aja mah aku enggak sabar nih. Memang hati-hati itu. Kam min qiyamin laisa lahu min qiyami. Banyak orang yang sholat yang tak dapat, yang tidak memperoleh pahala sholatnya gara-gara tadi itu sepele urusannya. Tidak bersabar menunggu imam itu menyelesaikan komandonya. Allah, anjalah satu belum Allah. Belum lagi. Bar dulu imam itu baru kita Allah. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita bangkit dengan Rabbana walakal hamd. Ada pula jamaah itu kalau imamnya sami Allahnya sami Allah pula. Itu suruh menyuruh namanya itu pujilah Allah, pujilah Allah. Jadi mestinya apa? Kalau imamnya suruh, kalau imamnya mengumandangkan sami Allahu liman hamidah. Allah mendengarkan orang-orang yang memujinya. Jangan itu pula nanti dibaca di awal. Kata Rasulullah,
Apabila imammu mengatakan sami Allahu liman amidah, qul, ucapkanlah olehmu rabbana lakal hamdu. Jadi kalau kita jamaah bukan sami Allah bacaannya, tapi rabbana lakal hamdu. Yo baale, tapi asu yo baale. Kadang-kadang lah lupa saja. Nah. Baik. Nah, dua macam tuh. Tadi ada orang yang puasa yang tak berpahala. Ada orang yang sholat yang tidak berpahala. Ada lagi orang yang berpuasa yang juga tidak berpahala. Bersedekah yang juga tidak berpahala. Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya ayuhalladzina amanu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekahmu bil manni. Apa itu manni? Menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut. Wal adha. Serta menyakiti hati si penerima. Sekarang orang tidak menyebut lagi dengan mulutnya, tapi dengan kameranya. Ah, tuh. Dia bersedekah di foto. Kemudian di share. Itu sama dengan menyebut-nyebut. Kemudian wal adha, menyakiti hati si penerima. Lah nampaklah. Itu kan kalau di share ke media kan seluruh dunia tahu tuh. Gara-gara nasi bungkus, satu dunia tahu kalau kita orang miskin. Gara-gara santunan 50 ribu, sedunia tahu kalau awak si penerimanya. Itu kan mempermalukan orang. Hati-hatilah Bapak. Jadi banyak orang yang kadangkala bersedekah yang tak dapat pahala. Banyak orang yang berinfak, berzakat yang tidak diberi pahala. Karena manni wal adha. Sekarang sudah terhimpun dalam sebuah kamera. Ini manni wal adha. Nah, makanya kata ulama Salih Al-Fauzan rahimahullahu taala berkata, "Ayuhan nas, ittaqullah taala." Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah taala. "Wa tabi'u fi'lul khairat ba'da Ramadhan." Dan hendaklah kalian ikuti perbuatan-perbuatan baik yang kalian lakukan di bulan Ramadan dengan kebaikan yang banyak setelah Ramadan. Fa inna min alamati qabulil hasanati fi'lul hasanati ba'daha. Sesungguhnya tanda-tanda diterimanya kebaikan orang di bulan Ramadan yang lalu banyaknya dia melakukan kebaikan setelah bulan Ramadan itu.